Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini aku lagi pilah-pilah baju dan jilbab, guys. Ini kemarin aku dapat pesanan. Maksudku ada tetangga aku yang bilang ke aku minta kok aku buat jilbab dong. Jadi aku ini lagi pilah-pilah ini, guys. Masih aku mau kasihin sama dia. Dan ini baju-baju aku. Ini baju nggak kepake sih. Jadi kalau baju gede, soalnya orangnya gede dari aku, lebih gede dari aku. Ini aku nggak pernah pakai gitu kan. Bajunya biasa sebenarnya, nggak yang mahal, nggak ya baju pasaran sih. Tapi daripada nggak kepake gitu kan, dan dia mau. Kemarin ini kudu lagi nih, mudah-mudahan dia mau ya. Kalau saya ini sering, kalau ini saya suka, tapi mau ngasihin dia. Ini gede banget ini. Tapi tak kasihin dia. Kemarin dia mintanya jilbab. Tapi insya Allah dia mau sih. Karena kemarin juga pernah cerita katanya, aku tuh dikasih bu itu baju atasan gini-gini gitu. Ini juga jarang aku pakai. Pokoknya yang gede-gede itu jarang aku pakai. Ini cuma serba gede. Ukurannya serba gede gitu loh, guys. Soalnya dia minta, guys, gitu. Jadi aku pilih-pilihin. Dulu yang aku ngasih bule aku itu ternyata dia pakai sendiri, ya udah deh. Ini juga jarang, ini nggak pernah aku pakai, bahkan berapa kali cuman pakai. Orang gede-gede banget tadinya sih, aku suka yang gede-gede tadinya, gede-gede banget, gede gitu. Saya tadi suka karena saya dulu kumpulan sama orang yang berobrok-obrok, maksudnya bajunya gede-gede terus sebabnya gede-gede gitu, guys. Sekarang udah enggak, jadi ya udah agak berkurang selera untuk baju gede-gedenya gitu. Udah mulai agak yang seksi enggak sih, cuman maksudnya yang enggak terlalu gede-gede. Ini kan gede semua kan ini, jadi semuanya gini. Terus daripada numpuk enggak pakai, jadi ya kebetulan ada yang mau gitu, saya lipet-lipetin, saya kasihin ke dia besok. Soalnya kalau hari ini enggak bisa kayaknya, besok saya kasih ini yang ketemu. Dan ini jilbab saya juga. Ini sebenarnya jilbab lama tapi juga jarang aku pakai. Pokoknya kalau ini sih jilbab-jilbab yang jarang aku pakai gitu loh. Jadi daripada numpuk, mungkin dia mau makainya. Karena kemarin kan nanyain, ini gede, orangnya gede sih, mudah-mudahan dia mau make. Saya sih kalau masih orang kalau dipakai itu seneng gitu kan. Kemarin saya kasih sama saudaranya dipakai juga, saya ngeliatnya seneng gitu kan. Kasih lah saya kalau dikasih orang juga dipakai itu, masih orang yang kasih saya juga seneng gitu kan. Jadi ya sama-sama gitu. Yang penting tidak kita umbar, maksudnya dalam hati kan, wah aku kasih kayaknya enggak gitu. Tadi udah terima. Ini meskipun saya upload di YouTube kan dia nggak tahu. Ya, maksudnya orang-orang sekitar saya kan nggak tahu. Saya upload YouTube, maksudnya saya bikin video YouTube ini nggak tahu, guys. Jadi selalu nggak apa-apa deh. Lagian dia juga nggak apa-apa gitu kan. Dia yang minta gitu, bukan berarti saya, waduh ini rumah ditok nih YouTube ini gitu. Enggak, saya cuman dia berbagi sedikit, mungkin ya diambil sisi positifnya aja ya. Karena kalau kita berbagi sama orang, ngasih orang itu kepuasan tersendiri gitu loh. Senang rasanya. Jadi ini yang sudah aku lipatin tadi. Insya Allah besok aku mengasihin ke dia. Soalnya kalau hari ini gak bisa, soalnya hari ini aku lagi mau. Pokoknya hari ini lagi repot banget. Mungkin kalau ketemu, tapi gak bisa, soalnya aku repot banget. Jadi mungkin besok ya, saya sambil nganterin Mas Barik, saya mampir ke rumahnya dia untuk datang ke rumah saya gitu kan. Kalau saya nganterin ke saya nanti gak apa-apa sih sebenarnya, cuman pagi-pagi kan di depan banyak orang gitu kan. Kayak enak aja. Thank you.
Ini adalah keesokan harinya, guys. Ini tadi pagi saya habis pulang anterin Mas Billy, Mas Bari terus Mas Billy ya. Jadi aku tadi udah datang ke tempat ke rumahnya dia. Saya suruh datang ke rumah saya gitu. Saya pulang duluan, dia nanti nyusul. Karena dia katanya aku tak nyuci sih, aku tak aroma sih mbak. Iya gitu. Oke. Okay. Sambil nungguin dia datang, aku mau nyariin plastiknya, guys. Plastik hitam gak ada, hitamnya kecil. Saya itu kan banyak ya, jadi gula isin untuk gede merah abang tuh gede banget kan, cukup ya. Kita cariin plastik plastik merahnya, guys, buat nanti tempatnya dia itu, guys. Dia tadi aku tadi ke sana, dia bilang iya nyusul kan, dia mau cuci tadi, terus aku suruh kesini, nanti aku pulang duluan, jadi dia nanti nyusul aku. Aku nyari plastik dulu. Ini dia. Alhamdulillah sudah ketemu ini plastiknya, guys. Ini plastiknya sudah ketemu. Nanti buat tempatnya baju sama jilbab dia. Soalnya dia nanyain waktu itu tuh. Nanyain, "Mbak, aku mbok nyuwun jilbabe nyuwun anune." Yo, aku tak cukup nih aku. Terus kemarin itu aku pilih-pilih. Kemarin dia kesini siang, aku pas tidur, jadi aku enggak. Jadi pagi ini aku sempet-sempetin tadi barusan nganterin Mas Barik sekolah, terus aku mampir ke tempat dia. Aku suruh kesini, guys. Yuk kita kemasin. Nanti dia kesini pas dia pas udah siap. Ini sama dulu, Mbak. Ini yang rumah aku kok di Alhamdulillah dia suka, dia senang. Dia udah pulang tadi. Udah gak kelihatan. Udah gak kelihatan kesana, guys. Dia udah pulang tadi. Kelihatan tetangga aku lagi jemur padi. Karena ini kayaknya panas banget nanti ntar. Oke, terima kasih, guys.